Usai dibantai oleh Yongnam University, Shin Tae-yong punya strategi baru. Striker jebolan Kilek ditugaskan memoles ketajaman striker timnas U19. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Kalau sudah, kami ucapkan terima kasih. Para pemain di lini depan Timnas Indonesia U19 mendapat porsi latihan tambahan dari pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sepertinya menaruh perhatian khusus pada sektor serang skuad Garuda Muda. Hal tersebut terlihat dari sesi latihan Timnas Indonesia U19 beberapa waktu lalu. Terlihat barisan penyerang Timnas Indonesia U19 mendapat porsi latihan tambahan. Menariknya, latihan tersebut tidak dipimpin langsung oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menugaskan salah satu asistennya, yakni The Zenan Radoncic. The Zenan Radoncic sendiri memang dikenal sebagai striker yang cukup tajam saat masih aktif bermain. Pria asal Montenegro itu punya reputasi yang cukup mentereng saat berkarir di Kilek. Dilansir dari Transfermarkt, The Zenan Radoncic berhasil mengemasi 47 gol dari 131 penampilannya di Kilek. Catatan bagus itu pula yang membuat Shin Tae-yong memboyong The Zenan menjadi asistennya di Timnas Indonesia untuk mengasah kemampuan striker Timnas Indonesia U19. Setelah kalah dari Yongnam University, sejumlah pemain depan Timnas U19 Indonesia digembleng The Zenan Radoncic dengan sejumlah menu latihan. Ronaldo Kuate dan kawan-kawan pun terlihat bersungguh-sungguh dalam latihan. Tak hanya The Zenan Radoncic, dalam sesi latihan tersebut juga didampingi oleh penerjemah Shin Tae-yong, yaitu Yoo Jae-hoon. Striker Timnas U19 Indonesia, Ricky Pratama menjelaskan bahwa latihan yang diberikan The Zenan berfokus untuk mengasah penyelesaian akhir para pemain. Tadi diberikan sesi latihan tambahan buat striker untuk mengasah finishing dan daya tahan fisik, kata Ricky Pratama dikutip dari kanal YouTube PSSI. Ricky Pratama menilai latihan yang diberikan Shin Tae-yong cukup berat. Meski begitu, Ricky Pratama mengaku tetap semangat menjalani latihan. Porsi latihannya cukup intens dan berat, tapi saya dan para pemain lainnya tetap berusaha, tutur Ricky Pratama. Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian berita yang kami rangkum. Sampai jumpa di berita selanjutnya.